Siap. Hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya ingin sharing. Kebetulan ada mendapati kerjaan ini kendaraan apa namanya? Harrier. Oh, kendaraan Harrier. Harrier, yes. 2007. Harrier tahun 2007. Sedikit saya hanya info aja ya, info. Bagi yang belum tahu, yang sudah tahu, ya ingatkan kembali problem atau masalah yang sering ditanyakan tentang backdoor belakang yang harusnya itu bisa otomatis atau tinggal pencet bisa buka sendiri gitu. Jadi kalau teman-teman semua pernah dapeti keluhan, kok nggak bisa ya, Harrier saya kok ditekan nggak mau buka sendiri atau nggak menutup sendiri. Nah, jadi teman-teman harus perhatikan beberapa hal berikut ini nanti ya. Ikuti videonya sampai dengan habis. Ini dia. Oke ya, kita ini di dalam kendaraan ecek-eceknya ya. Sumpamanya ini teman-teman sedang dalam mobil nih membuka pintu head bagasi belakang ya. Sebenarnya kan tombolnya itu ada di bawah sini ya. Ada di bawah sini. Tapi seandainya nih, oke. Teman-teman dalam kondisi ini terkunci ya, terkunci dan yang lainnya juga terkunci. Teman-teman buka ini enggak bakalan bisa terbuka. Ini kita tes ya. Bentar. Saya zoomkan dulu. Zoom. Nah, di sini dia. Ini ya. Nah, ini tombolnya. Power door. Biasanya tekan lama harusnya buka dan ada bunyi. Ini udah saya tekan. Ya, coba sekali lagi. Tidak mau. Oke. Nah, lihat. Tidak ada buka. Bukan pintu teman-teman yang rusak, tapi kondisi otomatisnya tidak jalan lah kita bilang. Karena mobil ini dideteksi masih kondisinya pintunya tertutup semua. Kalau teman-teman buka satu ini aja, nih, cekrek, ya. Ini dibuka, bisa dibuka, ya. Tapi kan yang sebelah situ nggak terbuka. Hanya sisi supir yang terbuka. Kita tes lagi. Oke, dia juga tidak mau terbuka. Ya, ya. Nah, dia juga tidak mau terbuka. Ya. Oke, kalau itu kita coba buka. Itu bisa dibuka ya. Ini bisa dibuka, tapi berarti yang belakang kanan kiri belum terbuka. Kita tes lagi, pencet. Tidak mau, tetap. Sistem di kendaraan ini masih mendeteksi mobil ini belum terbuka atau masih dalam posisi terkunci ya. Jadi caranya bagaimana? Teman-teman buka dari master switch. Dari master switch-nya ini, di sini ada, oh ya, ini sorry ya, ini master switch tadi ya. Nah, ini ada tombol lock dan unlock untuk door lock-nya. Ini teman-teman buka. Ini ngunci. Ini buka, ini ngunci. Nah, tadi itu kita udah buka. Ini kan ngunci. Ini posisi buka. Ketika posisi terbuka, barulah teman-teman tuh bisa yang namanya nih. Kenapa sih? Nah, tuh kita buka ya, tekan agak lama. Nah, ada dengar bunyi kan? Dan teman-teman lihat, baru bisa terbuka sendiri. Oke. Ketika teman-teman menutup, tutup aja lagi dari sini. Tekan lama. Nah, dengar bunyinya dan dia tertutup. Oke. Nah, begitu juga hal ini akan terjadi ketika teman-teman itu bukanya dari tombol di pintu ya. Ini coba kita ke tombol. Oke ya, ini kita coba untuk buka dari tombol yang di pintu, tapi kita kondisikan dia tertutup seperti yang tadi ya. Kasus yang pertama yang kita buka hanya sini, semua belum terbuka. Ini kaca saya turunkan, kita coba langsung ke backdoor atau pintu belakang. Ya, ini pintu belakang. Di sini ada tombolnya. Ya.
tombolnya itu di sini. Oke, ini akan kita pencet. Nah, dia tidak mau terbuka, ya. Dia tidak mau terbuka. Jadi harus kita buka. Ini kita buka dulu ya. Oke. Oke, kalau udah kita buka, sekarang kita buka dari sini. Nah, ya. Dia nggak mau terbuka. Dia terbukanya manual. Kalau kita buka dari sini, dia manual. Tapi ketika kita mau nutupnya, tekan ini dan dia akan menutup otomatis. Jadi kalau teman-teman mau membukanya itu secara otomatis, wajib dari yang sini tadi, ya, yang di tombol sini. Jadi kalau dari situ kita harus manual, ya, buka gini, tekan sambil kita tarik, karena power backdoornya itu hanya engsel seperti ini, bukan di sininya, tapi di sini. Dia yang digerakkan dia ini. Oke, dan ini kita tutup lagi. Ini kita coba menggunakan kunci. Kalau dalam kondisi kita lock, ya, kita pasti nggak bisa ya. Nggak bisa. Kita buat dari sini pun juga nggak bisa. Nampak ya? Tak. Nggak fokus. Nah, ini ya. Nih. Nggak akan terbuka, ya. Tapi kita unlock dulu. Baru kita tekan lama. Baru dia akan terbuka. Ya. Nutup. Juga bisa dari sini. Atau teman-teman dari tombol yang itu tadi, kita tes. Tekan lama, dia akan nutup. Ya. Jadi jangan sampai salah. Bisa jadi kondisinya itu kunci pintunya itu belum terbuka semua, makanya tidak mau berfungsi dia autonya atau power doornya. Oke, cukup sekian videonya kali ini. Jangan lupa di like, komen, dan subscribe untuk mendukung channel ini biar channel ini lebih berkembang lagi. Ya, saran dan komentarnya boleh tulis di kolom komentar. Dan jangan lupa di share ke teman-teman yang lain. Ya, sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.